Pak Anu, terima kasih nih udah boleh diliput masuk ke YouTube ya. Semoga Pak Anu jualan ketupatnya tambah laris ya. Cepat habis, tambah lagi rezekinya Pak Anu ya. Oke, ini ada tanda kenang-kenangan dari saya, Budi Cicip Kuliner ya. Kalau Pak Anu mau nonton nanti kita channelnya ya. Oke, matur nuwun Pak Anu. Cicip Kuliner. Oke. Sobat Cidukers anti galau, waduh anti galau. Nah kali ini gue lagi ada di Jalan Layur, Rawamangun, Jakarta Timur nih guys. Nah ini ada yang jualan yang okcep nih guys, oke juga ya. Ini ada ketupat sayur nih. Ketupat sayur Pak No, waduh anda maning baik, panganan sing enak. Oke kita ciduk ya. Pak No, selamat pagi Pak No. Selamat pagi. Iya nih selamat pagi menjelang siang ya Pak No ya. Ini jualan apa Pak No nih? Ketupat sayur. Ketupat sayur. Oh, Pak No asli mana Pak No? Asli Purwokerto. Oh, Purwokerto. Seporsi berapa ini Pak No? Seporsi pakai telur 14. Oh, boleh deh saya pesan yang komplit ya? Iya. Jualannya dari jam berapa ini Pak No? Setengah 7. Setengah 7 pagi ya. Sampai jam? Ya, nggak tentu namanya kita rezeki Om. Sampai sehabisnya ya? Iya, jam 12 dah, jam setengah 1. Oh, oke siap. Jadi kalau ada sobat-sobat Cidukers, ini mau cari adanya di Jalan Layur ya, iya, Jakarta Timur nih. Iya. Ini ada ketupat sayur Pak No. Oke, boleh dibuatin Pak No. Iya. Buka setiap hari Pak No. Iya. Ada liburnya nggak? Kadang-kadang libur nggak gitu, ketupat kulitnya habis. Oh. Jauhnya kan bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Ini iya. Ketupat juga bikin sendiri ya? Iya. Semuanya nih Pak No bikin iya. Sendiri. Oh. Ini Pak No jualannya duduk ini Pak No ya? Ya? Kenapa nih Pak No? Kaki kurang sehat kakinya. Oh kakinya kurang sehat nih Sobat Cidukers nih. Ya. Jadi Pak No jualannya duduk. Kenapa Pak? Kayak semburat kali ya. Oh gitu, udah berobat? Ah udah berobat. Ke puskesmas? Sambal boleh deh. Pedes? Ya. Sedang aja Pak No. Ya, ya. Pakai tahu. Oh jadi ini ada tahu, oh, telur ya Pak No ya? Iya betul Om. Sekarang gimana Pak No jualan? Omset gimana nih? Ya, alhamdulillah Om. Alhamdulillah ini ya, ya. Adalah ada untungnya ya Pak No ya? Ya ada. Ya. Tapi dibanding apa ya mah yang pas pandemi itu gimana Pak No? Ada apa berkurang atau gimana nggak jualan nih? Sekarang ya biasa lagi. Sekarang udah mulai normal lagi ya. Normal syukur lagi. Alhamdulillah ya Pak No ya. Oke nih kita nikmatin ketupat sayur Pak No nih. Halo sobat Cidukers anti galau, aduh anti galau. Nah ini ketupat sayur Pak No ya. Tampilannya seperti ini. Jadi tadi pesannya pakai telur, pakai tahu ini komplit ya. Wow mantep. Sebelum mencicipi kita berdoa dulu. Amin. Oke, kita makan kerupuknya dulu. Ini kita cobain. Wah, originalnya dulu ya. Sambelnya di pinggir. Sambal ada dulu. Mantap. Ini ketupatnya lembut ya. Terus kuahnya juga gurih. Ini santannya berasa. Jadi rasa bawang putih, bawang merah, santan ini intens banget nih, mantep. Kunyitnya juga ini berasa nih. Sayurnya ini sayur labu. Ini enak banget.
Enak guys, enak sekali. Ternyata rasanya ini mantap. Jadi ini sarapan ini udah kesiangan nih. Ini sekitar pukul 11 ya. Jadi tadi pagi sempat hujan. Ini sambil jalan nih ketemu ke tempat sayur Pak No nih. Nah di sini ada gorengannya juga, ada bakwan sama tempe ya. Kita aduk sambelnya ya. Sambelnya pakai sambel merah nih guys. Lagi om. Sambelnya boleh tambah lagi Pak No. Ntar mau ngambil sambel dulu guys. Waduh. Guys, waduh, ini dikasih semangkok guys, waduh, sama Pak No nih. Luar biasa. Sambelnya guys. Mantap. Ini yang doyan sambel nih ya. Makannya pakai ketupat sayur, jangan digadoin. Pedas manis nih rasanya nih. Mantap. Jadi sobat-sobat yang lagi melintas di Jalan Layur Jakarta Timur ya, boleh cobain tempat sayur Pak No. Mantap. Oke, buat sobat Cidukers, gue mau lanjutin lagi makan ketupat sayurnya. Setelah itu mau lanjut lagi jalan-jalan cari kulineran. Buat sobat Cidukers, salam ME, makan enak. Jangan lupa, makan enak, makan enak, makan enak.